TNI Polri membuka dapur lapangan guna membantu suplai makanan bagi warga masyarakat Kota Sorong yang kini sementara menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. TNI Polri membuka dapur lapangan guna membantu suplai makanan bagi warga masyarakat Kota Sorong yang kini sementara menjalani proses isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Dapur lapangan tersebut dipusatkan di Markas Detasemen Perbekalan dan Angkutan dan Bekang 184401 Sorong. Setiap harinya, paketan makanan tersebut akan disalurkan langsung oleh para personil Babinkamtibmas Polres Sorong Kota serta para Babinsa Kodim 1802 Sorong. Bagus sekali ya, tapi itu kan untuk mensuplai untuk yang melaksanakan isoman, ya, isolasi mandiri di rumah. Ya, itu mengakomodir setiap kita masak tadi aja bisa 400 ini apa namanya nasi bungkus ya, apa nasi kotak itu, ya, nasi kotak. Dan itu terus berjalan, kan sudah 2 minggu ini terus berjalan. Jadi luar biasa itu ya. Jadi ini juga mudah-mudahan ini juga disikapi oleh pemerintah juga ya untuk betul-betul mempertahankan ini ya. Ini kolaborasi TNI dengan Polri atau apa yang di dapur umum? Ya ini juga kolaborasi TNI dan Polri juga. Tadi TNI juga ya, terus di Manokwari juga TNI dan Polri juga. Kami semua memang sampaikan termasuk kami, juga dari pemerintah juga. Sampai kapan dapur umumnya dibuka? Sampai sesuai dengan kebutuhan aja, sampai selesai nanti kita, apakah PPKM ini nanti bisa menurun. Kami yang jelas penghuni isoman itu juga harus turun kan. Selama memang masih banyak di sana ya kita masih tetap ada. Ya, masih tetap ada kita gunakan atau kita laksanakan dapur umum ya. Kepada siapa lagi mau makan pakai apa mereka nanti masyarakat. Oke. Untuk anggarannya dari mana ini? Ya, kita berkolaborasi dengan pemerintah juga ya, dengan kita semua. Anggreni Sumbung, CWM Channel.